Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke, rencana hari ini mau masak singkang udang. Jadi bahan-bahannya udah disiapin semua tadi. Jadi di sini udah ada air asam, ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan cabai rawit. Di sini juga udang udah kita sediakan. Ada air juga ya. Sebenarnya kita hidupin dulu kompornya. Masukkan dulu airnya ini. Nanti tinggal ditambahin air asamnya. Oke, saya langsung masukin bumbunya ya. Bawang putih. Bawang merah. Jahe, kunyit, kunyit ya, sama cabai rawit. Selanjutnya tinggal air asamnya, masukin aja sini ya, secukupnya ya guys. Oke, kita masukin garam ya guys, secukupnya ya guys. Ajinomoto. Lanjut kita masukin udang ya. Jadi udang ini hasil tangkapan tadi malam. Alhamdulillah hasilnya ya lumayan lah. Oke, tinggal masukin aja. Jadi tadi ini sore istri request sih, tanya minta dimasakin singkang rebus udang. Masuk lagi. Ini campur ya guys. Ada udang pasir, ada juga itu udang karang atau udang batik ya, orang sini bilang. Oke, udah hampir jadi sih. Tapi kita biarkan dulu. Tambahin lagi lah udangnya. Lagi udangnya keras, udangnya ada kepala, badannya kebelah juga. Kenapa pakai serampang ikannya? Insyaallah kalau rasa tak bisa diragukan lagi, pasti sedap punya. Tambah lagi udangnya. Tambah lagi. Tambah lagi. Ini ada yang besar. Agak susah karena kamera tinggal di mobil. Jadi, nah masak-masak ini nggak perlu malu ya guys kalau laki-laki, karena nggak semuanya harus istri yang masak. Ntar kalau dia sakit, siapa yang mau masak kalau kita nggak bisa masak, ya kan? Intinya ya, siapa yang sempat masak. Siapa yang balik duluan lah, balik kerja lah ya kan. Oke, itu buih-buihnya kuning, buih itu ya, apa tuh, kunyit. Kan
karena suka makan kunyit juga sama cabai, bawang. Oke guys, sampai ketemu lain waktu ya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Yellow Style Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.